Oke, sudah hampir semuanya gabung ya, sudah 25. Baiklah, kita mulai saja ya untuk pertemuan kita pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, sehat semuanya ya. Alhamdulillah, Bu. Oke, baiklah. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai masa perpecahan setelah masa penguasaan Raja Harsa, di mana keturunan Harsa tidak bisa mempertahankan kebesaran dinasti Gupta. Akhirnya India terpusat ke dalam tiga bagian kekuasaan, yakni India Utara, Dekan, dan India Selatan. Untuk Dekan ini ada yang menyebut dengan India Tengah, ada yang menyebut dengan India Selatan bagian utara. Jadi wilayah Dekan ini berada di atau masuk ke wilayah India Selatan, tapi di bagian utara, di balik pegunungan India. Oke, baiklah, kita mulai saja untuk kelompok tiga. Ini kelompoknya Mas Dava, Mas Faiz, betul ya? Sudafa ACS. Betul, Mas. Ya, Bu, betul. Oke, baiklah, sudah siap ya kelompok tiga. Oke, kalau begitu langsung saja kita bahas hari ini mengenai zaman perpecahan. Kenapa meskipun sebelum dinasti Gupta itu juga ada masa perpecahan di mana kekuasaan ada pada disebut dengan zaman Andhra, Parthi, dan Kushan, tidak kita bahas secara khusus, tapi di sini masa perpecahan sebelum India dipersatukan kembali, tapi di bawah dinasti atau di bawah kekuasaan Islam. Jadi bisa dikatakan Harsa sebagai raja terakhir Hindu yang berhasil mempersatukan seluruh India, kemudian kekuasaan berada pada tiga pusat, yakni di India Utara, Dekan, dan India Selatan. Nah, ini penting kita bahas secara tersendiri karena khususnya untuk masa atau kekuasaan yang ada di India Selatan itu memiliki makna penting dalam hubungannya dengan perkembangan peradaban di Indonesia, yakni adanya hubungan baik secara politis maupun secara intensif untuk kebudayaan antara India dengan Indonesia. Oke, monggo langsung saja waktu saya serahkan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan materinya dan nanti dilanjut dengan sesi tanya jawab. Monggo, silakan siapa yang jadi moderator. Share screen-nya sudah terlihat? Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Isnaini. Selamat pagi, teman-teman. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai masa India Utara, Dekan, dan India Selatan. Yang pertama, India Utara. Silakan Mas Eriko. Dan India Utara, dinasti Gujara Pratihara. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar wilayah India Utara pada pertengahan abad ke-7 hingga ke-11. Ibu kota kerajaan ini ada di Ujjain, lalu pindah ke Kanauj. Kekaisaran Pratihara sangat berperan besar dalam menahan pasukan Arab yang melakukan perluasan wilayah ke timur Sungai Indus. Kekaisaran ini membentang dari perbatasan Sin di barat ke Benggala di timur, dan dari Himalaya di utara ke daerah yang melewati Narmada di selatan. Raja-raja kerajaan Pratihara melanjutkan maharaja di raja dari Aryaparta, yang berarti raja agung dari raja-raja India. Kekaisaran ini terkenal dengan arsitektur pahatan, panel berukir, dan ulu pavilion terbuka. Peninggalan kekaisaran yang paling terkenal adalah kekuatan Pratihara melemah karena perselisihan dinasti dan terus melemah sebagai akibat dari serangan besar yang dipimpin oleh penguasa Rashtrakuta Indra III pada sekitar 1916 yang menduduki Kanauj.
penguasa selanjutnya tidak pernah mendapatkan kembali pengaruh seperti sebelumnya. Roh yang kuat satu demi satu melepaskan setiaan mereka pada akhir abad ke-10. Penguasa Prathyara mengendalikan tidak lebih dari dua bangga. Raja penting terakhir mereka, Raja Pala, diusir dari Kanaut oleh Mahmud dari Ghaznawiyah pada 1018. Selanjutnya, ini adalah daftar apa itu raja-raja yang pernah menguasai Gujarat Prathyara. Selanjutnya. Selanjutnya, masa dekan. Secara etimologis, dekan berarti negeri selatan. Hal ini dapat dipahami karena letak negeri tersebut, meskipun tidak di bagian ujung selatan benua India, namun berada di seberang selatan pegunungan Vindhya. Jadi, bila dilihat dari segi geografis, sudah mengandung makna negeri selatan. Dan dari sudut pandang sejarah maupun perkembangan kebudayaan dapat dikatakan bahwa ketika peradaban Hindu di kawasan India Utara memudar bersamaan dengan merosotnya kejayaan Gupta, justru di kawasan negeri Dekan, peradaban Hindu mulai berkembang. Bentuk perkembangannya sangat menarik karena mengalami percampuran dengan kebudayaan bangsa Dravida. Pusat perkembangan kebudayaan di kawasan selatan ini berada di dua daerah, yaitu Dekan Barat dan di negeri orang-orang Kola yang berada di pantai Koromandel. Sedangkan perkembangan politik di kawasan itu berkisar di sekitar perebutan kekuasaan di antara kedua pusat kebudayaan tersebut, yaitu Dekan dan Kola. Dekan bagian utara bangsa Fakatoka telah tenggelam bersama dengan tenggelamnya pengaruh Gupta di kawasan India Utara. Sedangkan pada abad ke-6 Masehi, daerah-daerah sebelah utara dan tengah semenanjung India berada di bawah pengaruh Chalukya, yaitu dinasti yang menguasai daerah Fatapi, yang menjadi penguasa di daerah Dekan. Ialah Raja Pulakesi II. Kedudukannya kemudian digantikan oleh Narasimha Varman, Raja Pallava, yang telah mengalahkannya di Kanchi. Bangsa Pallava itu telah mendiami kawasan Dekan sejak abad ke dan merupakan pendiri candi-candi yang menandakan kokohnya kekuasaannya. Sejak abad ke-7, Chalukya terbagi menjadi dua bagian. Dekan sebelah barat dikuasai oleh Rashtrakuta dan Dekan timur dikuasai oleh Raja Aditya I dan Parantaka I. Keduanya merupakan raja Kola dari Tanjore yang berhasil merebut dari tangan dinasti Pallava. Mengenai keadaan dalam negeri Dekan sendiri di bawah Kola dapat digambarkan bahwa rupa-rupanya negeri itu merupakan sumber inskripsi mengenai sejarah masa lampau India, bahwa ekonominya berkembang dengan baik. Keadaan politiknya juga karena sistem pemerintahannya pada waktu itu sudah demokratis. Tercatat dalam sejarah bahwa pada saat itu juga Dekan mendapat tekanan dari kaum muslim yang pada waktu itu berada di bawah kepemimpinan Alauddin Khilji tahun 1296 sampai 1315 Masehi. Sebetulnya yang berpengaruh adalah panglima perangnya yang bernama Malik Kafur, seorang yang tadinya beragama Hindu. Di bawah pimpinannya pasukan muslim berhasil menguasai kerajaan di Dekan. Selanjutnya, masa India Selatan akan dibacakan oleh Faiz Muzaffar. India Selatan. Maksud pertama, Kerajaan Pallava. Pada abad ke-5 sampai ke-8, Pallava menduduki wilayah yang ibu kotanya yaitu Kanchi. Kota Kanchi merupakan kota yang sangat penting. Di sini merupakan pusat pendidikan dan kebudayaan. Raja yang dikenal dari dinasti ini yaitu Mahendra Varman yang memimpin pada tahun 600 sampai 625 dan Narasimha Varman yang memimpin pada tahun 625 sampai 655. Ketika dinasti ini dipimpin oleh Mahendra Varman, raja ini bersikap buruk terhadap kerajaan Chalukya yang tujuannya ingin memperluas wilayah hingga ibu kota Kanchi. Hingga pada akhirnya Raja Mahendra Varman gagal karena pasukan dari Raja Chalukya lebih kuat.
sampai pada akhirnya digantikan oleh Raja Narasimhavarman. Yang kedua, Kerajaan Chalukya. Pada mulanya Kerajaan Chalukya berkembang, yaitu ketika Jayasimha berhasil menaklukkan kekuasaan Rashtrakuta dan mendirikan kerajaan yang disebut Chalukya yang berada di negeri Maharashtra dan Vatapi menjadi ibu kotanya. Dan pendiri Kerajaan Chalukya yaitu Pulekesin I dan melakukan perluasan ke berbagai arah di bawah para putranya Kirtivarman dan Magalesa, terutama dengan menaklukkan raja-raja tetangga, antara lain keturunan Raja Maurya dari Konkan, Raja Kadamba dari Vaijayanti, dan masih banyak lagi. Hingga pada akhirnya, pada masa Raja Pulekesin II, negeri Maharashtra diatur dengan baik dan menjadi negeri yang makmur. Raja Pulekesin II berhasil menahan serbuan Raja Harsha dari India Utara, tetapi kekalahannya dari Raja Pallava merupakan pukulan yang berat bagi Chalukya. Meskipun pengikut punya siapa ini? Halo. Penguasa wilayah Malket yang memiliki pasukan yang lebih kuat dibandingkan pasukan Chalukya, bahkan dalam aktivitas perdagangannya juga. Next. Tiga, Kerajaan Chola. Pada abad ke-10 di India Selatan berkembang Kerajaan Chola yang berpusat di Tanjore. Beberapa raja yang terkemuka antaranya Raja Deva dan Rajendra Chola Deva I. Karena letaknya di tepi pantai Samudra Hindia yang sejak dulu menjadi jalur lalu lintas perdagangan yang ramai. Kerajaan Chola tampil sebagai kerajaan maritim yang kuat. Kekuatan armada Kerajaan Chola dibuktikan dari wilayah taklukannya yang cukup luas. Tidak hanya kawasan India Selatan, tetapi juga Pulau Ceylon, Kepulauan Andaman, dan beberapa wilayah Burma seperti Pegu dan Martaban. Bahkan di bawah Raja Rajendra Chola Deva I, ia pernah mengirimkan tentaranya untuk menaklukkan Kerajaan Sriwijaya dengan maksud untuk menguasai jalur pelayaran dan perdagangan, hingga terjadilah perang di antara kedua kerajaan tersebut. Tetapi lambat laun kedua kerajaan ini berdamai dengan melakukan kerjasama dalam jalur perdagangan dan pelayaran tersebut. Next. Bukti adanya hubungan baik antara Sriwijaya dengan Chola dapat disimak dari penemuan prasasti dan tembaga berangka pada bahasa Sanskerta dan Tamil yang lebih dikenal sebagai prasasti Leiden. Isi prasasti tersebut yaitu raja-raja kerajaan Chola telah membangun vihara di Negapattam atas permintaan Raja Sriwijaya. Nama Sudamani Vihara ini diperuntukkan bagi para mahasiswa Nusantara yang belajar di sana. Peninggalan Kerajaan Chola yang lain adalah sebuah kuil yang berada di ibu kota Tanjore. Pada abad ke-15, kerajaan-kerajaan di kawasan India Selatan termasuk Kerajaan Chola. Kerajaan ini merupakan benteng Hindu terakhir dalam menghalangi perluasan daulah Islam di anak benua India. Next. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Ada pertanyaan? Oke, silahkan dibuka untuk tanya jawab. Perlu saya luruskan dulu nih. Untuk sejarah India ini kebanyakan tempat, nama dan sebagainya itu adalah menggunakan bahasa Sanskerta. Jadi apabila tulisannya V, Pallava gitu ya, itu membacanya W, jadi Pallava. Kemudian Ceylon itu tadi bukan ejaan Indonesia yang disempurnakan, tapi pakai ejaan
nama tempat itu di India itu namanya Ceylon bacanya nih. Jadi misalnya Mula Warman tulisannya kan Mula Warman, itu membacanya Mula Warman karena itu bahasa Sanskerta. Jadi kebanyakan tulisan-tulisan atau sejarah India itu pakai V untuk menuliskan W, jadi membacanya W. Oke, itu saja perlu diperhatikan. Oke, monggo dibuka termin tanya jawab. Jadi itu tadi sudah dipaparkan mengenai kerajaan-kerajaan di India Utara, Dekan dan India Selatan. Sebetulnya untuk India Utara itu ada sedikit informasinya memang hanya sedikit karena memang tidak banyak ditemukan peninggalan-peninggalan yang menunjukkan akan pernah ada kerajaan yang besar di kawasan India Utara. Oke. Hanya saja perlu dicatat saat India dikuasai oleh Islam maupun Inggris, wilayah di India Utara ini agama Hindu masih berkembang dengan subur dan pesat. Oke. Kebudayaan-kebudayaan Hindu masih juga berkembang itu untuk kawasan India Utara. Okay. Kemudian ada satu kerajaan yang akhirnya bisa kuat di kawasan India Utara yang bertahan, yakni seperti kerajaan Maratha ini. Yang saat Islam berkuasa di India, dia masih tetap bertahan dan baru takluk kepada penguasa Inggris saat kolonialisme Inggris berada di India. Ini untuk kawasan India Utara. Oke. Kemudian untuk India Dekan, kerajaan yang ada di Dekan, ini juga ada yang banyak informasinya hanya kerajaan yang pernah besar, yang waktu itu diinformasikan dari raja inilah yang berhasil mengalahkan kekuasaan Harsa, yakni dengan kerajaannya yang bernama Rashtrakuta atau ada yang menyebut dengan Rashtrakula, dengan rajanya yang terkenal adalah Krishna I. Jadi sudah sering saya sampaikan, apabila banyak informasi, banyak sumber, itu biasanya kondisi kekuasaan itu sedang kuat. Nggih. Oke, monggo tadi banyak informasinya tentang kerajaan di India Selatan, seperti apa yang saya sampaikan tadi. India Selatan memiliki makna yang penting dalam hubungannya dengan Indonesia, perkembangan peradaban Indonesia. Tadi sudah disebutkan, daerah India Selatan adalah wilayah atau tempat yang terbuka, merupakan pintu perhubungan melalui jalur laut dengan negeri-negeri lain, juga pintu perhubungan untuk masuknya agama lain dan juga pintu hubungan antara India dengan dunia lain seperti atau termasuk salah satunya dengan Indonesia. Oke. Itu juga tadi disebutkan perdagangan maju untuk kawasan India Selatan karena selain tempatnya terbuka merupakan kota-kota dagang yang besar, kemudian juga terdapat pelabuhan yang besar seperti di Gujarat, Bengkala dan sebagainya. Kemudian juga kawasan di daerah India Selatan ini karena dekat dengan pantai sehingga banyak turun hujan sehingga tanahnya amat subur, menghasilkan barang-barang yang diperlukan oleh pedagang-pedagang dari dunia luar seperti diinformasikan di kerajaan Kerala atau yang menyebut dengan Cera itu sebagai penghasil kayu manis, lada, kemudian minyak kayu putih, tembaga, emas dan sebagainya sehingga daerah atau kerajaan di Cera atau Cerala ini banyak didatangi pedagang-pedagang yang datang dari luar. Oke, itu sedikit informasi dari saya untuk menambah atau untuk menggarisbawahi dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 3. Oke, monggo dibuka tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, monggo. Tadi di PPT yang kerajaan Kola itu kan dijelaskan memiliki hubungan baik dengan kerajaan Sriwijaya. Iya, Pak ya. Alut Mas share screen-nya. Yang tanya ini tadi siapa? Mas Iqbal. Azhari.
Yang Cola. Silakan di anu ya, kelompok 3 di tampung untuk pertanyaannya nggih. Nggih, monggo Mas Iqbal dulu tadi baik Mas. Oke, tadi kan dijelasin memiliki hubungan baik dengan Kerajaan Sriwijaya. Nah, waktu memiliki hubungan baik itu saat Kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh raja siapa, Ibu? Oke, untuk kelompok 3 ini. Iya, Ibu. Pak Simon, Bu. Oke, sudah dicatat ya, Mas Java CS? Sudah, Bu. Permisi, izin bertanya. Ya, monggo. Perkenalkan, saya Doria Penarin Gusti. Saya mau bertanya, tadi dijelaskan Kerajaan India Utara Dinasti Gurjara atau Pratihara itu ibu kotanya mulanya ada di Ujjain, lalu pindah ke Kanauj. Apakah ada sebab-sebab tertentu mengapa ibu kotanya pindah? Terima kasih. Baik, sama-sama. Permisi, izin bertanya. Saya Fahri Husaini, izin bertanya. Tadi kan di PPT dijelaskan kalau Raja Pala itu merupakan raja penting terakhir itu diusir dari Kanauj oleh Mahmud pada 1018. Nah, di PPT lagi juga dijelaskan daftar-daftar maharaja di rajanya. Nah, setelah habis Raja Pala itu ada penerusnya. Nah, penerusnya ini tinggal di mana kalau Raja Pala diusir? Itu saja, terima kasih. Baik, sama-sama. Permisi, izin bertanya. Saya Faiz Ruda, izin bertanya. Apa saja yang dilakukan oleh Raja Mahendra Varman dari Kerajaan Pallava yang dianggap sikap buruk terhadap Kerajaan Chalukya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Satu lagi dulu. Izin bertanya, Bu. Saya Gilang Fajar Susetia. Tadi dijelaskan di dalam PPT mengapa Kerajaan Chalukya melakukan perluasan ke berbagai arah, terutamanya dengan menaklukkan kerajaan tetangganya. Terima kasih. Oke. Mungkin lima dulu, monggo silahkan kelompok dua untuk diskusi, untuk memberikan tanggapan pada kelompok, pada teman-teman.
Maaf, izin menjawab pertanyaan dari Durian. Apa sebab kerajaan Pratihara memindahkan ibu kotanya? Mungkin karena itu, karena dulu kerajaan Kekaisaran Hersa kan ibu kotanya di Kanaut. Jadi dengan memindahkan ibu kota ke Kanaut, Kekaisaran Pratihara ini menegaskan diri bahwa dia adalah penerus dari Kekaisaran Hersa. Bisa dimengerti? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Oke, di samping itu ada semacam kepercayaan karena Hersa pernah membawa kejayaan India dan menguasai seluruh wilayah India. Jadi dengan berpindahnya kerajaan ke Kanaut ini juga berharap kerajaan ini nanti akan bisa sebesar masa kekuasaan Hersa. Jadi ada segi politis sekaligus ada segi filosofis. Jadi berpindahnya kerajaan termasuk apabila kerajaan itu sudah pernah diduduki oleh musuh, mereka akan memindahkan ke tempat-tempat lain. Selain bermakna strategis, juga ada makna filosofis dan juga makna politis itu tadi. Oke, itu yang untuk menambah informasi dari jawaban kelompok 3. Monggo lanjut. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Iqbal. Yeah. Sebelumnya Sriwijaya dan India Selatan berhubungan baik sejak abad ke-9 Masehi. Dalam prasasti Nalanda 860 Masehi menyebut Raja Sriwijaya Balaputra Dewa pernah mendirikan vihara di Nalanda. Hal itu ditiru penerusnya pada 1005 Masehi, Raja Chudamani Warman mendirikan kuil di Nagipatana, Pantai Koromandel. Pembangunan candi ini tak selesai, kemudian dilanjutkan putranya, Marawijaya Tunggawarman. Saat itu, Kerajaan Kola sudah berdiri dan dipimpin oleh raja-raja. Namun ketika Rajendra Kola I naik tahta pada 1012 menggantikan ayahnya, raja-raja sikapnya terhadap Sriwijaya berubah dan melakukan penyerangan Sriwijaya pada 1025 Masehi. Apakah sudah jelas, Mas Iqbal? Oke, sangat jelas. Makasih. Saya kira cukup jelas. Jadi itu tadi saat hubungan antara India dengan Kerajaan Sriwijaya yang merupakan hubungan politis yang pertama kali. Oke, monggo lanjut.
izin menjawab pertanyaan dari Mas Gilang. Tadi dijelaskan dalam PPT mengapa Kerajaan Chalukya melakukan perluasan ke berbagai arah. Menurut asal-usulnya, terdapat satu teori yang mengatakan bahwa Chalukya merupakan keturunan suku Selekia dari Irak dan konfliknya dengan Pallawa dari Kanchi merupakan lanjutan konflik lama antara Selekia dan Parthia yang dikatakan sebagai nenek moyang orang Pallawa. Jadi, salah satu alasan yang mendukung perluasan yang dilakukan oleh Chalukya ke kerajaan tetangganya adalah konflik turun-temurun. Apakah bisa dipahami, Mas Gilang? Sudah bisa dipahami, kelompok 3. Terima kasih. Baik, sama-sama. Oke, monggo lanjut. Sudah jelas ya, saya kira.
izin menjawab pertanyaan dari Pak Isnur Huda mengenai sikap buruk Raja Mahendra Warman. Yang dimaksud sikap buruk Raja Mahendra Warman terhadap Kerajaan Chalukya adalah penyerangan yang dilakukan di beberapa wilayah di Vengi Utara sebelum Mahendra Warman menghancurkan musuh utamanya di Pulalur. Dari serangkaian perang yang dilakukan, pada akhirnya Raja Chalukya Pulakesin II menyerang Kerajaan Pallawa. Sehingga akhirnya masa kejayaan Raja Mahendra Warman menurun dan digantikan oleh anaknya yang lebih terkenal, yaitu Narasimha Warman I pada tahun 630 Masehi. Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Oke, mungkin sudah terjawab semuanya nggih untuk masa kekuasaan di India, zaman perpecahan sebelum Islam berkuasa di India. Mungkin masih ada satu, bisa dibuka dua penanya lagi. Nggih, monggo Mas Abdul Rahman. Baik, sama-sama Mas Abdul. Oke, satu lagi mungkin masih ada. Oke, kalau mungkin sudah nggak ada, bisa didiskusikan untuk tanggapannya, kelompok tiga. Baik, Bu. Ya.
Pertanyaan dari Mas Fahri. Penerus di Raja Pala tinggal di mana jika Raja Pala sendiri diusir dari Kanaus? Raja Pala setelah diusir dari Kanaus itu, Raja Pala hanya diusir, tapi anaknya tetap berada di Kanaus. Sehingga setelah Raja Pala dibunuh oleh Raja Sandela, anaknya menjadi di Kanaus, tapi wilayahnya tinggal sedikit dibanding dengan saat diperintah oleh Raja Pala. Itu Mas Fahri. Baik, terima kasih Mas Eriko. Oh iya, tadi masih satu ya, belum terjawab. Oke, jadi memang untuk di masa perpecahan ini selalu terjadi saling perebutan kekuasaan, di mana penguasa lemah, penguasa lain akan mengincar kekuasaannya. Demikian seperti yang dijelaskan oleh Mas, Mas Faiz ya, untuk menjawab pertanyaan dari Mas Fahri tadi. Namun akhirnya anak dari Raja Pala menjadi fasal meskipun tetap berada di Kanaut, tapi menjadi raja fasal atau di bawah raja taklukan, itu yang terjadi dalam sejarah di India Selatan. Oke. Izin menjawab pertanyaan terakhir dari Mas Abel. Salah satu alasan utama mengapa kerajaan Kola tetap bisa bertahan di proses Islamisasi di India, karena kerajaan ini merupakan kerajaan terkuat di wilayah India Selatan. Bahkan kerajaan ini muncul dalam kisah epik Mahabharata. Bangsa ini dipercaya memiliki hubungan dengan Wangsa Siwi atau Sibi, bersama dengan Sindhu Sawira. Dalam catatan sejarah, kerajaan Kola tumbuh sebagai kerajaan yang akbar. Tingkatan perang mereka kuat di medan laut, dan suku bangsanya hampir menghuni seluruh negara-negara di Asia Selatan. Begitu Mas Abel. Yeah, jadi memang tadi dijelaskan untuk kerajaan di India Selatan, ini sebetulnya ada kesalahan persepsi ya dari buku. Kalau saudara membaca bukunya Pak Suwarno, tadi membahas tentang kerajaan-kerajaan di India Selatan. Sebetulnya informasi yang ada, berita yang banyak diinformasikan oleh beberapa buku, menyebutkan untuk masa kerajaan di India Selatan, meskipun itu memiliki makna penting dalam pertahanan terakhir kerajaan Hindu di India, karena memang kerajaan di India Selatan tadi disebutkan merupakan daerah perdagangan, daerah yang terbuka, daerah yang subur, penghasil barang-barang dagangan, sehingga banyak didatangi oleh pedagang-pedagang dari berbagai penjuru. Kerajaannya awalnya merupakan satu kerajaan yang besar, yakni kerajaan Tamilakam. Tapi dalam perkembangannya, karena raja terakhir Tamilakam memiliki 3 putra, sehingga kerajaan terpecah menjadi 3, yakni ada Pandya, Chola, dan Kerala. Dari ketiga kerajaan itu yang banyak informasinya, sehingga di analisis atau disimpulkan bahwa kerajaan dari kerajaan Chola, sehingga kerajaan Chola itulah yang merupakan kerajaan yang terkuat, bahkan karena kuat dalam segi ekonomi dan menempati tempat-tempat yang strategis, maka saat penguasaan Islam masuk ke India dan berada di India pun kerajaan Chola masih tetap bertahan, dengan disebutkan bertahan sampai dengan rajanya yang terakhir yang tetap bertahan di saat kekuasaan Islam di India adalah Raja Wijayanagar, sehingga raja inilah bisa dikatakan sebagai raja Hindu terakhir yang bertahan saat India dikuasai Islam dan akhirnya dikuasai oleh
Inggris. Ini itu mengenai kerajaan di India Selatan. Kemudian kalau tadi dijelaskan yang membaca bukunya Pak Suwarno ya, itu disebutkan ada kerajaan Chalukya dan sebagainya. Itu termasuk kerajaan di India Selatan. Oke, memang betul. Tapi sebetulnya kerajaan Chalukya ini masuk ke dalam wilayah kerajaan Dekan. Jadi kerajaan-kerajaan di Dekan. Jadi kalau Bu Pak Suwarno memang hanya membagi masa perpecahan itu karena tadi ada Dekan, itu masuk ke wilayah India Selatan. Sehingga disebutkan Raja Chalukya atau kerajaan Chalukya itu masuk ke wilayah kerajaan di India Selatan. Jadi kalau memahami bukunya TSK Mulya itu lebih mudah dipahami. Jadi masa perpecahan ini ada tiga kekuasaan, pusat tiga kekuasaan pusat, yakni India Utara yang tadi sudah disebutkan, memang tidak begitu banyak informasinya. Kemudian Dekan ini berada di India Selatan bagian utara, ada yang menyebut dengan India Tengah. Itu salah satu kerajaannya yang terkenal adalah Chalukya. Jadi kalau tadi dibahas kerajaan Chalukya, kemudian Chola, kemudian mana tadi Pandya atau Kerala, jadi Chalukya itu sebetulnya masuk ke dalam masa kekuasaan Dekan atau di bawah kerajaan Dekan, dengan kerajaan yang terkenal adalah Chalukya, yang mana kebudayaan ini terkenal sampai sekarang. Peradabannya sudah tinggi, kerajaan Chalukya, dan dikatakan Chalukya inilah yang berhasil mengalahkan daripada kekuasaan Harsa. Kebudayaan yang terkenal, yang ini menjadikan kebudayaan terkenal di India, yakni kebudayaan Ajanta. Ini kebudayaan yang sudah mengenal kebudayaan teknik, kebudayaan yang sangat tinggi, di mana kebudayaan Ajanta ini banyak ditemukan lukisan-lukisan di Gua Ajanta yang dipahatkan di Gua Ajanta dengan sangat indah. Meskipun lukisan itu dipahatkan di gua-gua, namun di Ajanta, namun sudah diberi warna atau dengan mengenal pewarna yang sangat sangat bagus, sehingga ini membuktikan kalau masa di mana politik tidak begitu kuat, namun segi kesenian mendapatkan prioritas yang utama sehingga mengenal akan kesenian yang cukup tinggi. Di samping itu, yang juga menjadi salah satu faktor kesenian mencapai puncak yang tinggi di masa kerajaan Chalukya, ini juga berkembangnya agama Hindu atau agama Hindu berkembang dengan pesat saat itu karena banyak pendeta-pendeta Hindu yang memfokuskan mengkaji kembali kitab-kitab kesusastraan sebagaimana yang pernah dilakukan di zaman Raja-Raja Gupta. Jadi meneruskan peradaban atau kesenian dari yang berpusat dari agama Hindu. Ini untuk kerajaan Chalukya. Jadi kalau tadi dijelaskan masuk India Selatan, betul, tapi itu masuk ke bagian kerajaan Dekan, di wilayah Dekan untuk Chalukya. Kemudian juga kerajaan yang selain raja yang terkenal, selain Chalukya, juga ada kerajaan yang berdiri ini di abad ke-8 di wilayah Dekan, itu ada kerajaan Rashtrakula dengan raja yang terkenal adalah Krishna. Yang mana ini penggalannya yang terkenal adalah sebuah candi, membuktikan juga tadi tingginya atau peradaban Hindu yang mendapatkan prioritas. Ini yang terkenal sampai sekarang, termasuk salah satu peninggalan Hindu yang indah di India adalah Candi Kailasa, yang mana candi ini dipahatkan di dalam gunung batu Elora yang sekarang masuk ke daerah Hyderabad.
ini bisa dilihat akan kemunduran, mulai kemunduran agama Buddha di India sejak zaman Gupta, Hindu mendapatkan prioritas utama sehingga kesenian, kebudayaan mencapai puncaknya. Nah, kemudian untuk kerajaan-kerajaan di Dekan ini juga menunjukkan akan bukti peninggalan atau kesenian yang cukup tinggi, banyak didirikan candi-candi di bawah tanah, berarti sudah mengenal teknologi arsitektur yang cukup tinggi di masa perpecahan di India di zaman kerajaan Dekan tadi yang disebutkan sebagai salah satu kerajaan di Chalukya, itu termasuk diri kerajaan yang termasuk ke dalam wilayah India Selatan dan yang memiliki hubungan yang penting dengan Indonesia, tadi disebutkan dengan Sriwijaya awalnya, kemudian ini antara lain adalah salah satunya adalah kerajaan Chola yang bukti di Indonesia ada kerajaan Kalingga. Nanti coba dibuka lagi pelajaran sejarah Indonesia mengenal adanya kerajaan Kalingga sebagai kerajaan Hindu pertama di Indonesia, yang mana Kalingga ini ada juga tempat atau kerajaan yang ada di India Selatan menjadi bagian dari kerajaan Chola. Jadi juga sebutan orang-orang Majapahit waktu itu juga ada orang-orang Sriwijaya menyebut dengan orang Teling. Ini adalah sebutan untuk tempat-tempat di Indonesia yang menjadi domisili orang-orang India, itu disebut dengan Keling karena memang orang-orang yang ada di Indonesia itu berada dari kerajaan Chola yang berasal dari suku bangsa Keling. Jadi itulah mengenai awal mula hubungan antara Indonesia dengan India yang diawali dengan hubungan adanya hubungan dagang, kemudian politik dan kebudayaan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi tadi kalau disebut kerajaan Chalukya dan sebagainya itu betul masuk kerajaan India Selatan, tapi di bawah pada periode kerajaan Dekan. Oke, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin bisa diakhiri karena saya jam 10 ada rapat prodi, sebetulnya ini sudah telat gabung nggak apa-apa, tapi karena masih ada baru ada kuliah, atau masih ada yang ingin menyampaikan tanggapannya lagi, satu lagi mungkin bisa, kalau tidak bisa kita tutup aja untuk pertemuan kita siang hari ini. Masih ada? Ya, cukup Bu. Oke, mungkin cukup ya. Oke, baiklah kalau begitu nanti saya tambahkan sedikit informasi tentang masa untuk meluruskan apa yang sudah dibahas dalam bukunya Pak Suwarno tadi, sehingga kerajaan Chalukya itu masuk ke wilayah Dekan dan sebagainya. Nanti saya kirimkan sedikit tambahan informasi dari bukunya TSG Mulya, karena saya yakin saudara sulit untuk menemukan bukunya TSG Mulya karena memang bukunya sudah tidak beredar lagi karena sudah cukup tua, bukunya aja dengan usia saya lebih tua bukunya. Jadi saya punya itu warisan dari dosen saya, kalau dibuka sudah meridili kertasnya. Jadi saya eman-eman tidak pernah saya buka. Alhamdulillah saya masih punya fotokopinya. Dulu di prodi sebetulnya sudah saya fotokopikan 2 di lab, tapi enggak tahu masih ada apa tidak. Oke, mungkin bisa kita akhiri ya pertemuan siang hari ini. Ya Bu. Untuk presensi tidak ada kendala. Baiklah, nanti presensi mungkin masih dibuka sampai jam 11. Itu saya buka sampai jam 11. Baiklah, kalau sudah tidak ada yang perlu dibahas dan saya mohon maaf tidak bisa menyelesaikan karena ada rapat prodi ini, ada kemarin mendadak ada informasi dapat untuk mengajukan proposal lompatan dalam rangka mengembangkan lab kita. Mudah-mudahan nanti
segera apa ya, semakin komplit koleksi di lab kita dengan adanya proposal kita yang diterima oleh universitas dengan program lompatan. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini dulu ya, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Minggu depan masih presentasi aja dulu, kita sampai ke masa Islam, nanti setelah itu baru kita ujian tengah semester ya. Baiklah, sampai di sini, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Bisa kirimkan di grup saja foto dari PTSG Mulia. Ya. Saya. Ya, Bu.